Virus yang menebar dan disebut COVID-19 telah benar-benar membuat orang cemas. Rasa cemas itu mendatangkan dan menganakpinakkan ketakutan. Mula-mula ketakutan di bidang kesehatan karena mengancam nyawa manusia. Tapi kemudian itu menjalar ke area ekonomi. Dan ketika itu berselingkuh dengan perilaku sebagian dari politisi, virus ini sukses menciptakan kekisruhan secara merata. Virus yang menyebar dan menciptakan ketakutan itu melanda tiga area, wilayah kesehatan, ekonomi, dan sosial. Kecemasan yang melanda tiga bidang itu sesungguhnya menunjukkan satu fenomena eksistensial yang sama, yakni ketakutan akan kematian yang berarti kehilangan. Mati berarti kehilangan nyawa. Resesi ekonomi berarti mundurnya perekonomian. Dan potensi kerusuhan berarti hilangnya ketentraman. Seakan-akan kedamaian manusia dirampas. Tentu saja langkah defensif dilakukan di mana-mana. Ada yang melindungi diri dengan lockdown. Tapi ada yang bilang slow down. Ada yang bilang download. Yang penting bahasa Inggris. Nah, itu. Jadi semuanya sebenarnya mau menunjukkan mekanisme mempertahankan diri. Orang takut kehilangan. Situasinya hampir sama dengan yang dialami oleh para murid ketika Yesus wafat di kayu salib. Mereka kehilangan. Yesus diambil dari mereka. Semuanya hilang, seakan-akan tanpa harapan. Namun, Yesus menjumpai mereka. Dan ketika menjumpai mereka, Yesus menyampaikan salam bagimu. Dan kemudian juga mengatakan, jangan takut. Dua pesan Yesus ini, salam damai bagimu, dan jangan takut, memberikan hidup yang baru, semangat yang baru kepada para murid, bahwa ternyata Yesus tidak meninggalkan mereka. Saudara, salam yang diberikan oleh Yesus, dan jangan takut, benar-benar membangkitkan harapan, hidup yang baru, menghilangkan segala ketakutan. Salam yang disampaikan di tengah ketakutan, menghasilkan pengharapan. Demikian pula dalam kehidupan ketika kita menghadapi COVID-19, ketika banyak orang merasa cemas, yang diperlukan adalah salam, damai, dan jangan takut. Seperti Yesus telah memberikan salam damai dan membesarkan hati para murid, kita dapat melakukan yang sama dengan cara berbagi damai, berbagi sukacita, tertawa bersama. Karena tertawa bersama akan meningkatkan imunitas tubuh kita. Benar kata orang, "Laugh is a good medicine."